Ratusan pelajar, santri, dan masyarakat umum di Kabupaten Bima mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan Badan Intelijen Negara atau BIN daerah Nusa Tenggara Barat di kantor Desa Sanulu dan Masjid Al-Ikhlas Desa Sanulu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Senin siang. Vaksinasi door-to-door yang digelar Badan Intelijen Negara daerah Nusa Tenggara Barat melalui Posda Kabupaten Bima ini sendiri merupakan kegiatan hari ketiga untuk mempercepat capaian vaksinasi secara nasional setelah kegiatan yang sama digelar pada 6 titik di Kabupaten Bima. Stok vaksin untuk kegiatan vaksinasi pelajar dan masyarakat umum di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat disalurkan dan didukung oleh Markas Besar BIN, di mana kegiatan ini dilaksanakan bersama tenaga vaksinator di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Puskesmas Bolo, dan petugas Batalion Vaksinator Nusa Tenggara Barat. Ratusan warga dan pelajar di Kecamatan Bolo ini tampak antusias mengikuti kegiatan vaksinasi yang digelar Lembaga Spionase Negara ini. Sejumlah warga mengaku mengikuti vaksinasi karena menyadari pentingnya vaksin untuk membentuk kekebalan komunal serta menghindari kendala dalam perjalanan jauh. Kegiatan ini juga melibatkan TNI Polri yang mengantar jemput para pelajar dan masyarakat umum. Sudah melakukan bantuannya vaksinasi gratis untuk masyarakat Desa Sanulu khususnya. Kami sangat merasa bangga kepada pemerintah karena sudah melakukan vaksinasi untuk kesempatan ini. Kami dari pemerintah Desa Sanulu mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung vaksinasi dan sifatnya skala mikro. Kami dari pemerintah Desa Sanulu TNI Polri dan juga Kabupaten dan juga Provinsi Kecamatan serta pemerintah desa juga menggenjot habis terkait masalah peningkatan vaksinasi. Kami dari Desa Sanulu sudah dilayani 3 kali dengan ini vaksinnya dari tanggal 3 November, sekarang tanggal 22 November. Insya Allah mudah-mudahan kita akan mencapai target dan juga pencapaiannya 50% sesuai dengan arahan dari Presiden, sesuai dengan arahan dari Gubernur, sesuai dengan arahan dari semoga Kabupaten Bima pencapaiannya 100%. Vaksinasi door-to-door untuk pelajar, santri, dan masyarakat umum dilaksanakan seluruh Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA di seluruh Indonesia melalui masing-masing posda kota dan kabupaten, di mana kegiatan ini digelar BIN menindaklanjuti perintah Presiden Republik Indonesia dalam mendorong capaian vaksinasi di Indonesia. Saya Andi, saya dari SMK Taman Madya Baitulrahman Bima. Kita telah divaksinasi oleh pemerintah Bima. Terima kasih kepada pemerintah telah memberikan vaksin gratis kepada siswa dan masyarakat. Saya selaku guru SMK Taman Madya Baitulrahman Bima mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten dan Kota Bima yang sudah memberikan vaksinasi gratis terhadap masyarakat dan siswa yang berada di Bima. Himbauan untuk kepada masyarakat dan siswa yang berada di kota-kota dan Kabupaten Bima agar sekiranya divaksinasi secara cepat dan bertahap. Dari Kabupaten Bima, Tim TV 11 melaporkan.